kiri. Kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Trogosari yang melaksanakan aktivitas keluar rumah harus memakai masker karena hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di wilayah Trogosari. Jadi memang saya prihatin ya, Pak Wali sudah terlalu baik tapi masyarakat melanggar, karena dari tanggal 18 kita dapat 45, 21 kita dapat 50, kemarin banyak-banyak 65, ini mau lebih ya. Dan saya sampaikan, saya akan membuat porsi tambahan di samping penyertaan KTP bagi mereka yang tidak bawa KTP, tidak bawa mereka tasung pusat, karena ini sudah kebangetan ini. Itu juga PNS ya, saya nggak pandang bulu, tadi ada orang DPU atau mau supir apa-apa tetap tak suruh rap, karena mereka itu sebagai contoh, apabila di sini ada ASN pun dia nggak pakai masker pasti tak suruh rap. Di sini-sini itu loh, karena kita ini, saya teriak-teriak sama Kabid Bum, teman-teman Pak Camat, tapi ada sebagian mereka namanya PNS yang kelelahan pasti kata tambah sanksi. Jadi saya nggak ada urusan mau ASN, non-ASN bisa kena yusisi pasti tak suruh. Jalan sini kayaknya sepertinya efektif untuk menjaring orang-orang, ya. Ada target-target. Ya, jadi memang sudah kami jadwalkan hari ini di Banyuwangi, di mana di Trogosari. Terus kita sudah jadwalkan sampai September. Sampai 16 kecamatan nanti pasti akan kami datangi semua. Kami masuk kota pinggir tengah. Ternyata setelah kita lihat pinggir sama aja mereka enggak apa antusias nyempelekan ini. Termasuk anak-anak itu banyak remaja, dia nyaman nggak bawa KTP, nggak bawa masker, itu kan ngawur. Jadi ada dua titik, langsung kita tegak dua, kita taruh sini. Jadi setiap kami melangkah antara 1 sampai 2 jam. Pak, alat yang dipersiapkan, alat kebersihan ini berapa? Iya, kami pakai ini, sapu, terus engkrak sama satunya rompi. Rompi itu ada tulisannya itu, Mas. Jangan lupa subscribe ya!